Halo, saya Frost Misty dari tim Nexa Divisi CSGO. Hari ini saya mau review singkat tentang seri Siberia 350. Yuk kita langsung aja buka. Yes, saya pakainya Siberia Heat, seri Siberia Heat, Frost Blue. Dan sebelum masuk NXL juga udah pakai seri Siberia sih. Nah, ini produk baru nih. Oke, kita langsung buka aja. Seperti yang sebelum-sebelumnya sih, kayak Siberia Heat atau Frost Blue, ini pakai GSW ya. Tapi ya, kalau di seri Siberia Frost Blue atau Heat itu, warnanya nggak bisa ganti. Warna gitu doang, biru atau oranye. Nah, kalau di seri Siberia 3.5 ini, udah pasti warnanya bisa ganti-ganti nih. Kita langsung ganti aja. Coba langsung ganti. Contohnya ini warna biru tuh, ganti banyak. Terus ini di seseri karena seseri 3.5 itu paling baru, udah pasti ada fitur game sense. Jadi kalau kita lagi main di dalam CSGO nya health kita lagi berkurang atau pelornya berkurang dan lain-lain tuh, warnanya bisa ganti-ganti nih. Tapi nanti aja ya, kita lihatnya. Terus kita lihat air cup-nya sih lebih tebel nih, lebih tebel dan lebih empuk sih menurut gue dari headset gue sebelumnya, Sezer Siberia yang lainnya. Dan salah satu pengalaman gue nih pakai Sezer Siberia udah pasti dari air cup-nya. Kenapa? Kita tuh sering NXL tuh sering main di LAN, kayak di misalnya di main di warnet, main di stadium atau lain-lainnya, itu pasti berisik banget. Jadi kita tuh butuh banget yang namanya air cup-nya seseri sini, karena pas kita main itu kan berisik banget tuh di situ, di tempat kita tanding itu. So air cup-nya itu membantu banget kita biar tetap fokus, terus suara yang dari luar itu nggak masuk. Terus udah pasti headband-nya enak. Dan sekarang nih fitur barunya sih di sini nih, mute-nya. Pas sebelumnya tuh kan di sini tempat mute-nya. Ya, sekian review singkat dari saya. Terima kasih series. Terima kasih NXL. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye. Dari saya, thank you series, thank you NXL. Gila, stuck tuh.